Oke, kali ini kita mau masuk ke topik yang baru yaitu SPF. Di sini lab pertama saya pada SPF yaitu virtualing. Virtualing di sini artinya dia tidak terhubung dengan area 0, di mana area 0 itu sebagai backbone. Namun jika pada SPF bila diinginkan menggunakan area lain selain area 0, maka area tersebut harus terhubung dengan area 0. Bila ternyata kondisinya ada area yang tidak tersambung dengan area 0, maka hasilnya akan muncul di mana routing tabelnya tidaklah lengkap karena informasi routing tabelnya tidak akan saling berbagi informasi kepada tabel di atas. Di sini ada router 1, router 2, router 3, di mana router 1 terhubung pakai ethernet dengan router 2 dan router 2 terhubung serial dengan router 3. Hanya router 1 yang akan tersambung dengan area 0, sedangkan router 2 dan router 3 tidak. Oke. Untuk lihat konfigurasinya, saya akan mulai dari konfigurasi dasar terlebih dahulu. Saya akan konfigurasi di router 1. Enable konfigurasi terminal, saya mulai dari interface object 0, di mana IP address-nya seperti biasa saya buat 111.32. Selanjutnya saya masuk ke interface F00. Nama shutdown untuk mengaktifkannya dengan IP address 12.12.12.1 /24. Selanjutnya masuk ke router OSPF dengan area ID 1. Networknya kita buat router ID-nya 1.1.1.1. Oke, networknya 1.1.1.1 0000 area 0. Kemudian network 12.12.12.1 0.0.0.0 area 1. Di sini terlihat saya menggunakan untuk link R1 R2 area 1, link R2 R3 saya menggunakan area 2. Jadi di sini saya menggunakan area 1. Kita simpan sementara. Oke, ada yang baru di sini router ID, yaitu ini hanya untuk menunjukkan bahwasanya router 1 itu memiliki router ID 111. Ini juga berfungsi sebagai nanti pada waktu router ID di sini itu untuk sebuah alamat IP yang digunakan untuk mengambil identifikasi router. Cisco memilih menggunakan router ID dengan menggunakan alamat IP tertinggi dari semua interface object yang dikonfigurasi. Jika tidak ada interface object yang dikonfigurasi dengan alamat-alamat IP, OSPF akan memilih alamat IP tertinggi dari semua interface object yang aktif. Sedangkan di sini OSPF satu ini adalah proses ID. Oke, selanjutnya saya akan konfigurasi untuk router 2. Menambah konfigurasi terminal interface object 0, IP address-nya 2.2.2.2. Kedua juga. Kemudian masuk ke interface 00 total dengan IP address 12.12.12.2/4. Kemudian interface serial 10.0 total IP address 232.32.32.32. Oke, lanjut ke router OSPF dengan proses ID 1. Selanjutnya proses ID ini tidak harus sama dengan router 1 maupun router 3 karena dia hanya mengidentifikasi untuk lokalnya saja. Oke, selanjutnya kita proses networknya 2 dan
2.2.2.2.0.0.0.0 area 1. Oke, saya masukkan ke area 1. Kemudian network 12.12.12.2.0.0.0.0 area 1. Kemudian network 23.23.23.2.0.0.0.0 area 2. Nah, dengan router ID 2.2.2.2.2. Oke, kita simpan sementara. Kita lanjut ke router 3. Enable konfigurasi terminal, interface callback 0, IP address-nya 333/32. Kemudian masuk interface serial 00 sandam untuk mengaktifkannya dengan IP address 2.3.2.3.3.3/24. Masuk ke router ASPFA proses ID 1 dengan network 3.3.3.3.0.0.0.0 area. Saya menggunakan area 3. Ini sesuai dengan hostname pada router. Kemudian saya menggunakan Ethernet network 2.3.2.3.3.3. Ini area 2. Oke, saya sudah mengkonfigurasi ketiga buah router ini. Sekarang kita akan lihat untuk routing tabelnya masing-masing. Dilihat dari mulai dari router 3. Oke, router 3 kita tidak melihat adanya OSP di sini. Dia hanya masih mempunyai routing tabel yang terkoneksi dengan dirinya sendiri di router 2. So IP root. Ya, kita melihat di sini ada satu, yaitu network 1.0.0.0/32 dengan IA, yaitu OSPF inter area dengan administrative distance 110. Dan jika kita lihat pada router 1, di sini kita melihat adanya OSP dengan 2.2.2.2. Oke, kita lihat ini karena dia terhubung secara area 1, maka dia mendapatkan informasi tentang interface callback yang ada pada router 2. Oke, selanjutnya kita akan menampilkan OSP database-nya, maka hanya R1 yang menampilkan informasi tentang area 0, lainnya tidak. Dilihat dari so IP OSP database, jadi ya terlihat di sini adanya area 0 dan area 1. Sedangkan pada router 2 ataupun router 3 F database, di sini tidak memiliki tentang area 0, informasi area 0 dia tidak ada. Begitu juga pada router 2 IP OSPF database, kita tidak melihat adanya area 0 di sini. Oke, maka berikutnya kita akan konfigurasikan virtual link-nya pada R2 dan R3 dan R1, R2. Virtual link ini dikonfigurasikan dua sisi. Untuk R2 di mana terdapat area 2 di dalamnya yang tidak terhubung langsung dengan area 0, maka virtual link ini dibuat melalui area 1 sebagai jembatannya. Karena yang memiliki area 0 hanya pada router 1, maka area 1 sebagai jembatan antara R2
antara area 2 dengan area 0. Oke, di sini ada area 0 pada router 1, pada router 2 area 1, pada router 3 area 3. Oke, kita akan konfigurasikan pada router 2 dengan router OSPF1 tadi, proses ID-nya. Kemudian kita konfigurasikan untuk virtual link-nya, area 1 dengan virtual link 1.1.1.1. Untuk asosiasinya dengan virtual link tetangganya. Ada virtual link 1.1.1 ini mengacu pada router ID-nya pada router 1. Ya, maka dia akan selanjutnya kita akan konfigurasikan virtual link di sisi R1. Terlihat di sini dia memiliki pesan OSP error receive invalid packet mismatch area ID dari backbone area, mesti di set virtual link namun tidak ditemukan untuk tetangga 12.12.12.22. Oke, sekarang akan kita konfigurasikan agar dia matching router OSP proses area 1, area 1 virtual link 2.2.2.2. Maka kita lihat di sini dia mengenali untuk proses 1 neighbor tetangganya 2.2.2. Oke, loading done. Selanjutnya kita cek lagi pada swipe root. Terlihat dia sudah memiliki informasi tentang network area 2 2323 dengan simbol IA atau IOSP inter area, dimana dia memperoleh informasinya dari router 2 atau dia menerima informasi routing tersebut dari interface F00. Oke, kita lihat network area 2 di sini muncul pada routing tabelnya, namun kita tidak melihat network area 3. Ya, network area 3 belum muncul. Berikutnya kita akan konfigurasi virtual link pada router 3 di mana terdapat area 3 di dalamnya untuk terhubung ke area 0. Maka area 2 digunakan sebagai jembatannya. Oke, sekarang akan kita konfigurasikan pada router 3. Di sini ada area 2 virtual link 2.2.2. ini area 2 dengan virtual linknya, virtual link tetangganya yaitu router 2. Nah, kita lihat pada router 2 akan muncul pesan jadi dia telah menemukan mismatch area ID dengan router 3. Selanjutnya kita akan konfigurasi untuk mematchingkannya dengan area 2 virtual link kebalikan dari router 3 tersebut, yaitu router ID-nya 3. Oke, kita akan melihat pesan di sini bahwasanya dia telah menerima informasi dan telah melakukan neighbor tentang router 3 tentang area 2. Dan jika kita lihat pada router 1, kembali kita akan lihat pada IP rootnya kembali. Di sini kita sudah mendapatkan informasi tentang interface callback 3 dari area 2, karena dia sudah terhubung dengan router dengan virtual link tersebut. Artinya dia sudah, meskipun dia tidak terhubung secara langsung dengan area 0, namun dengan virtual link dia seolah-olah terhubung dengan area 0, sehingga pada router 1 dapat menerima
informasi update tentang network yang ada pada router 3. Oke, dan jika kita melakukan pengecekan untuk virtual link ya, kita bisa menggunakan perintah berikut. Show IP OSPF virtual link. Ini terlihat di sini kita memiliki virtual link OSPF menuju ke router 2 sudah up. Oke, selanjutnya di sini ada transit area 1. Karena kita terhubung dengan menggunakan jembatannya sebagai area 1, via interface in 00. Oke, transmit delay 1 second, statusnya point to point, interval configure hello 10 dan 40, retransmit 5, adjacency state full, hello suppress. Oke, dia sudah melakukan adjacency. Oke, itu saja informasi yang ada virtually. Selanjutnya kita akan lakukan verifikasi untuk memastikan bahwa area ini benar-benar telah dapat dijangkau pada router 1. Kita akan melakukan testing dengan ketiga. Ini terlihat dia sudah bisa mereply. Kemudian kedua, ya kedua juga bisa. Selanjutnya sendirinya sendiri atau masih bisa ya, artinya di sini meskipun dia tidak terhubung dengan area backbone atau area 0, namun dengan virtual link tersebut seolah-olah dia akan ada jembatan untuk terhubung dengan area 0. Itu aja kesimpulan dari aspek virtual link ini, semoga bermanfaat. Dan kalau kita ketemu pada live selanjutnya, jika ada saran dan kritik mohon diberikan pada blog saya. Akhir kata, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.